Pemirsa, perusahaan listrik negara menggandeng Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk memberikan bantuan berupa renovasi bangunan perpustakaan, buku bacaan, rak buku, dan sarana lainnya kepada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel. Bantuan tersebut sebagai komitmen PLN dalam mendukung pendidikan masyarakat termasuk bagi penyandang disabilitas. Perusahaan listrik negara terus mendukung pendidikan masyarakat termasuk bagi kalangan penyandang disabilitas. Kali ini PLN menggandeng Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk memberikan bantuan berupa renovasi bangunan perpustakaan, buku bacaan, rak buku, dan sarana lainnya kepada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel. Bantuan PLN ini diinisiasi untuk menumbuhkan minat baca anak-anak disabilitas di panti dan membuka akses masyarakat terhadap sumber-sumber pengetahuan. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Iwan Ridwan menegaskan, bantuan ini sebagai komitmen PLN dan diharapkan dapat mencerdaskan anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka mampu mandiri, bersaing, dan bermanfaat bagi bangsa. Kami berharap dengan adanya bantuan ini bisa ikut mencerdaskan kehidupan dan pendidikan serta memberdayakan anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka mampu mandiri, bersaing di dunia global, dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan bangsa pada umumnya. Sementara itu, Kepala UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel, Esther Miori Dewayani, mengaku sangat bersyukur atas bantuan dari PLN tersebut. Dikatakan Esther Miori Dewayani, anak-anak disabilitas yang ada di panti ini berasal dari seluruh kota dan kabupaten dan lebih dari 30%-nya belum terpenuhi kebutuhan pendidikan dasarnya. Dan alhamdulillah sekali lagi hari ini bisa kita nikmati dan saya yakin anak-anak atau klien di kami selain akan lebih nyaman, mereka akan lebih bersemangat untuk berlama-lama berada di perpustakaan. Dan mereka bisa menikmati dengan fasilitas yang demikian nyaman untuk mereka. Ini sekali lagi bagi kami adalah penyemangat dan support. Kami tentu berikhtiar dan berupaya bagaimana menghadirkan kebaikan, bagaimana untuk senantiasa menghadirkan manfaat. Di dalamnya adalah anak-anak disabilitas yang selalu perlu dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang kami. Sekali lagi terima kasih untuk PT PLN yang sangat luar biasa, yang memberikan kebermaknaan kontribusi yang begitu berharga bagi anak-anak, khususnya klien disabilitas. Diharapkan dengan adanya bantuan dari PLN ini dapat mencerdaskan anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka mampu mandiri, bersaing, dan bermanfaat bagi bangsa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.